Izin Komandan melaporkan. Pada siang ini pukul 14 lewat 4 menit, personil SAT Airut masih tetap berada di perairan depan Kecamatan Mawasangka Timur untuk melakukan pencarian. Bersama warga Lamena. Izin Komandan, saat ini personil Satpol Airut berada di perairan depan Kecamatan Lamena, Kecamatan Mawasangka Timur. Sambil memantau keadaan di sekitar perairan untuk mencari nelayan yang diinformasikan bahwa hilang. Demikian Komandan, kemudian kan kami 87. Perkenalan itu Pak, bisa di ceritakan kronologi tadi penemuan jenazahnya seperti apa? Penemuan mayat di laut ini berawal dari informasi dari salah satu anggota Babin Kaptimas di Polsek Mawasangka Timur, menelpon kepada anggota kami Bribka Saliman. Kemudian disusul informasi selanjutnya dari anggota KP3 menelpon kepada Kaligakum bahwa informasi ada salah satu nelayan ditemukan speedboat tanpa ada pengemudinya. Ya, terus itu jenazahnya didapat di mana? Jenazah didapat di laut seputaran perairan Mawasangka Timur. Informasinya dari mana tadi, Bang? Langsung terus proses pencarian ini berapa lama? Anggota kami berawal start dari kantor Satpol Airut dengan gerakan cepat. Informasi diterima dari anggota Pemkab Timas kurang lebih jam 9.00 kami sudah bertolak menuju perairan laut Mawasangka Timur dan sekitarnya. Mayat berhasil ditemukan kurang lebih jam 14.30 WITA. Oke, ketika ditemukan posisi sudah meninggal dunia? Kebetulan telah ditemukan posisi korban tengkurap. Setelah dilihat, diperiksa, ternyata korban tidak bernyawa lagi. Apakah sudah diketahui penyebab meninggalnya, Bang? Untuk sementara kami dari pihak kepolisian untuk belum memastikan korban yang meninggal dunia karena dalam tanda petik. Namun pengamatan awal dari sisi tubuh korban tidak ada tanda kekerasan. Menurut dugaan kami mungkin korban meninggal karena tenggelam. Oke, terjatuh dari bodinya ya? Kalau menurut kami ya mungkin jatuh dari bodi. Oke, Bang, nama lengkapnya siapa, Bang? Abang-abang nama lengkapnya? Nama saya Haji Ibtu Haji Fajir Esok. Oke, KBO? KBO Satpol Airut Polres Babau. Oke, makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.